Hello guys, welcome back to my video and now you are watching Joe's channel. Nah, kali ini aku lagi di kampung halamanku nih guys. Ini adalah salah satu destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Situbondo. Nama destinasi baru ini adalah Kampung Kerapu guys. Di belakangku itu ada beberapa tempat duduk yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan juga ada beberapa keramba kerapu di belakang sana. Penasaran kan? Seperti apa? Mari kita lihat ke dalam. Aku sudah di atas dermaganya guys, dan di situ ada untuk pesan makanan gitu, kayak semacam food court-nya, kafenya, ntar duduknya di situ di belakang. Nah, untuk keramba-kerambanya di sebelah sana. Keren banget kan? Ini sore hari. Aku rencananya sih mau ngeliat sunset tapi ternyata mendung. Enggak apa-apa, tapi kita muter-muter aja yuk ke dalam. Let's go. Jadi lokasi Kampung Kerapu ini berada tepat di pinggir Jalan Pantura guys. Kalau kalian misalnya mau ke Bali naik kendaraan pribadi, kalian bisa mampir ke sini ya di Kampung Kerapu. Nah, di sepanjang jalan itu ada semacam kayak gini loh guys. Jadi ada tempat untuk foto-foto dan juga tempat beristirahat, mungkin mau ngobrol-ngobrol gitu bisa, ada kursinya juga. Dan di belakangku itu yang namanya hutan bakau. Ada peraturan yang harus kalian patuhi ketika kalian kesini guys. Seperti yang di belakangku itu, dilarang bersandar dan juga duduk di pagar pembatas karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebetulnya Kampung Kerapunya sendiri itu ada di tengah laut guys, bukan di tengah laut sih, tapi di situ tuh di belakangku. Nah, itu ada beberapa rumah tempat keramba untuk kerapu karena di sini banyak banget ikan kerapu, makanya dinamakan Kampung Kerapu. Jadi guys, kalau kalian beruntung di belakangku itu, di situ ada pertunjukan lampu menari. Jadi airnya tuh ada lampunya gitu guys, dan juga lampu warna-warni gitu seperti di Singapura. Jadi keren banget, dan ini berhubung masih sore jadi nggak ada. Destinasi ini cocok banget buat kalian yang ingin menghabiskan waktu sore bersama keluarga dan juga teman-teman kalian. Dan pesanku cuma satu, ketika kalian kesini tetap jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalananku di Kampung Kerapu Situbondo. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Bye-bye!